Tapi untuk yang satu dan dua ini ukurnya tentang ini kuatnya standar auditing di negara tersebut itu aku belum tahu sih, itu ukurnya kayak gimana. Kuatnya standar auditing di negara itu rada subjektif juga sih ya. Iya. Iya gak sih? Kalau Iya, di aku Indonesia mungkin mikirnya kayak gitu. agak susah juga ya. Iya, kalau mungkin di Indonesia ya, yang ketiga ini sih mungkin yang bisa dilakuin, rasio antara net income dibagi dengan tunjangan CEO itu untuk si integritasnya. Oke. Aku mau masuk ya Mbak Yuli sama Nurul. Iya. Iya. Kalau tunjangan CEO itu emang di-disclose ya di annual report ya? Oh, nggak ada tambah. Seingatku langsung direksi Remunerasi nggak gitu sih? kan? Iya, langsung direksi. Maksudnya nggak ada Jadi satu gitu. emang? Iya jadi satu kalau nggak salah ya. Oh, berarti nggak dibagi CEO berapa, direksi berapa gitu Iya ya, Mbak? nggak ada. Oh, Yang nggak aku tahu tahu juga sih. gitu sih. Oh, Terus berarti. abis itu ini sih ada diskusi lagi. Kalau misalnya kan dia kan bilang CEO integrity ya. Terus tadi pengukurannya net income per apa Tunjangan itu CEO. tunjangan CEO. Berarti integritinya di mana ya? Maksudnya kayak pengukurannya itu? Kayaknya kalau aku mikir ya kan di sini itu dia bilang CEO integrity CEO tunjangan CEO itu dapat memicu manajer untuk menyalahgunakan kekayaan perusahaan gitu kan, Mbak. Berarti kalau misal tunjangannya sedikit itu dia lebih banyak lebih mungkin melakukan kecurangan gitu nggak sih, Mbak? Oke, Oh, mungkin berarti karena ngerasa kurang puas gitu kali ya. iya kurang kurang Akhirnya dia cari-cari, pendapatannya, iya gitu. cari-cari pendapatan lain gitu. Oke, okay, Mbak. Iya sih, menarik ini. Barangkali ini bisa jadi ide buat teman-teman yang lagi ambil tesis gitu ya. Kan kalau biasanya kan cuma CSR disclosure terhadap performance itu kan udah banyak banget ya. Nah, ini menarik sih paper ini. Dia menggabungkan antara moderasi dan mediasi yang itu kalau yang aku tahu itu cukup jarang terjadi, cukup jarang diteliti dengan gabungan seperti itu. Apalagi ini kayaknya variabel-variabelnya juga cukup banyak ya, kompleks gitu dan variabelnya menarik sih. Aku agak aneh sih, maksudnya agak aneh sama bentuknya ya. Kenapa kok dia menghipotesiskan is not significantly gitu. Padahal biasanya kan kalau kita bikin penelitian tuh ya yang diharapkan tuh signifikan, tapi kok ini kok is not significantly. Mungkin di situ ada penjelasannya nggak atau gimana gitu. Agak aneh aja sih, makasih. Atau mungkin aku yang baru tau kalau misalkan ternyata hipotesis bisa dibuat seperti ini gitu. Makasih ya. Ya. Mungkin di sini kayak ada penjelasannya, cuma aku coba mengenai kenapa kok dia hipotesisnya menggunakan not significantly. Oke, berarti boleh ya sebenarnya kalau misalnya kita mau menghipotesiskan kayak kebalikan dari kita biasanya. Kalau di sini kayaknya boleh, Mbak. Mungkin Mas Jeff bisa bantu. Oke. Ya, terima kasih tadi. Ya, Titi sudah mengcover ya, karena kebetulan aku ada keperluan tadi. Oke, yang terkait tadi pertanyaan aku sebenarnya kurang mendengar pertanyaannya Yuli tadi, tapi kalau lihat dari jawabannya Yona harusnya masalah itu ya hipotesis yang tadi ya. Jadi Iya. hipotesis seperti ini itu dikenal namanya nol hipotesis. Nah, hipotesis ini apakah boleh, apakah enggak? Ya boleh-boleh saja sebenarnya. Apa buktinya di sini kan itu loh, state our hypothesis in null form. Jadi memang dia tujuannya hipotesis ini untuk ditolak seharusnya. Kalau lihat di atasnya gitu kan ya, harusnya negatif lah, benar nggak? Yona Iya. gimana? Hipotesis pertama ini dia bilangnya negatif nggak penjelasannya? Iya, negatif.
di paper-paper yang benar-benar sangat anu ya, tinggi kualitasnya, atau ya sedikit sih yang menggunakan, mungkin cuma 10-5% seperti itu. Mungkin ada kriteria ini enggak? Atau ada persyaratannya gitu? Oh, ini boleh pakai null form gitu, atau gimana? Ada persyaratannya enggak sih kayak gini nih? Atau ya udah terserah terserah penulis gitu. Selama ini sih aku belum menemukan secara tertulis ya apa syaratnya dan apanya, baik secara tertulis maupun secara itu polanya. Karena kalau aku baca papernya yang pakai nol hipotesis maupun yang pakai hipotesis biasa ya, ya nggak ada bedanya sebenarnya. Cuman bedanya kalau nol biasanya tujuannya ditolak, kalau yang hipotesis biasa tujuannya untuk diterima. Gitu kan. Itu aja sih. Atau mungkin Nadia juga ada pendapat mungkin. Dulu kalau nggak salah pernah bahas Nadia. Ya, kalau aku baca dari paper ini ya, kemungkinan karena dia masih belum yakin juga. Kan dia menyajikannya ada dua kemungkinan tuh, dia bisa negatif atau positif arah hubungannya gitu. Makanya dia jelasin, bisa aja kalau misalkan boardnya itu tambah busy sebenarnya bagus juga buat perusahaan. Atau ada juga yang menyebutkan kalau misalkan tambah busy itu justru jelek. Nah, mungkin karena sebenarnya dari awal si peneliti sudah yakin gitu loh, kalau hasilnya itu pasti bakal signifikan, tapi dia ya tadi benar kata Mas, dia menyajikannya H0, tapi H0-nya itu buat ditolak gitu. Tapi sebenarnya kalau dari kita baca dari hipotesisnya sih dari awal kayaknya dia sudah yakin bahwa bakal ada hubungan, cuman apakah dia negatif atau positif itu belum jelas sih, kayak masih bakal mungkin gitu loh dua-duanya gitu. Terus aku pernah cerita kayaknya pas di apa di sesi kayak gini juga, aku pernah nemu juga paper yang sama. Topiknya aja beda, maksudnya dia menyajikannya juga dalam bentuk nol gitu, tapi memang dijelasin juga kalau dia tuh bisa aja kemungkinan berhubungan positif atau negatif gitu, tapi udah yakin bahwa bakal ada hubungannya, cuman disajikannya dalam bentuk nol gitu sih Yul. Tapi kalau untuk syaratnya, apakah ada persyaratan tertentu kapan kita harus pakai nol, kapan kita harus pakai yang H1 biasanya, itu belum ini sih, belum tahu juga. Iya, halo. Dengan siapa? Fiona. Iya, Vio. Iya, Vi. Aku kebetulan kan juga cari ide penelitian terkait sama SDG ini. Dan kebanyakan yang di artikel-artikel yang ada itu temanya itu tentang disclosure dan pengukurannya itu tentang content analysis. Nah, yang pengen aku tanyakan itu bedanya SDG disclosure, ESG disclosure, sama CSR disclosure itu apa? Oke. Ya, saya coba jawab. Jadi kalau yang saya ketahui, kalau dari paper ini ya, tentang SDG disclosure sendiri itu mereka konten analisisnya berdasarkan goals-nya SDG. Jadi SDG kan punya 17 goals dan 169 indikator. Nah, keyword-nya itu ya, berpatokan pada goals-nya si SDG. Sedangkan kalau CSR sama ESG, CSR sama ESG yang mengacu pada GRI itu juga ada kayak indikator-indikatornya sendiri. Nah, kalau tapi setahu saya yang CSR sama ESG SG itu hampir mirip karena ya konten yang dibahas itu tentang environment, governance, economic seperti itu. Nah, indikator-indikator yang ada di GRI-nya itu juga mengacu pada GRI yang sama, yang GRI 1, 2, 3, 3.1 sama GRI standar yang terbaru gitu. Jadi bedanya itu ada di keyword yang digunakan. Kalau SDG punya keyword sendiri, sedangkan kalau CSR sama ESG itu setahu saya sama, mengacu pada GRI standar seperti itu. Mungkin dari Mas Fajar ada tambahan. Ya, kalau yang SDG ini kan ini baru, jadi maksudnya baru kawan SDG dari bisa diambil dari GRI juga, cuman kan ini sebenarnya dari GRI terus diacak lagi itu kan di tabel nomor 2 itu kan. Tapi di sini itu mungkin bisa geser ke tabel kedua. Oke. Nah,
mappingnya. Kalau teman-teman lihat di sini kan itu ada GRI yang no poverty, itu kan economic performance ya. Tapi kalau dilihat juga di nomor 9 itu ada juga economic performance lagi di SDG yang nomor 9. Nah, meskipun ini menarik ya SDG disclosure, tapi dilihat dari sini itu sebenarnya aku agak mempertanyakan pengukurannya. Kenapa? Karena ini double nih, masuk dua kali economic performance, itu yang sudah kelihatan ya. Dan aku tadi lihat beberapa juga ada yang double lah. Itu kalau di jurnal yang benar-benar top tier ya, ini kenapa kok jurnal-jurnal green-green gini kok meningkat pamornya, karena memang lagi trennya di sana. Makanya jurnal-jurnal yang topiknya sustainability, CSR, SDG, dan lain-lain, itu memang naik semua peringkatnya jadi Q1 sampai top tier. Nah, tapi kalau jurnal benar bagus, seharusnya ini dipertanyakan pengukurannya. Agak aneh soalnya itu. Jadi kalau mungkin teman-teman nanti ada yang mau pakai pengukuran SDG ini, bisa dipertimbangkan dulu ke Pak Iman ya. Ini gimana cara anunya. Itu aja sih. Tapi kalau benar tadi, kalau CSR sama ESG, sebenarnya hampir sama, karena CSR itu basicnya adalah triple bottom line, 3P, profit, planet, sama people, makanya GRI itu fokusnya di sana. GRI kan dipecah tiga tuh, ekonomi, environmental, sama governance, sama general, sebenarnya general ya, oke lah. Nah, kalau ESG ini sebenarnya juga belum, ESG itu ada economic, sosial, sama governance. Lah, sebenarnya belum ada badan yang benar-benar menerbitkan kayak GRI gitu ya. Maksudnya ya. Lah, tapi apakah CSR sama ESG itu hampir sama? Hampir sama. Karena governance itu terikat langsung sama profit sebenarnya. Environmental ya planet, sosial ya people kayak gitu. Makanya ada beberapa orang yang bilang itu ya sebenarnya hampir mirip-mirip. Ada yang bilang beda lah, itu kembali ke pribadi masing-masing. Itu tadi kan pengukuran komite CSR itu pakai apa? Dummy. Komite CSR dummy ya. Apakah ada komite CSR di perusahaan atau enggak? Nah, setahu score one is given. Iya, setahu gimana? Kecil suaranya. Setahuku di Indonesia sendiri komite CSR itu kayak nggak pernah dengar gitu ya. Kalau di luar dengar ada sustainability officer. Nah, itu ya. Kalau di Indonesia kayaknya nggak bisa dilakukan penelitian menggunakan variabel ini ya. CSR kok nggak bisa? Ya bisa, tapi mungkin sampelnya kecil ya kalau terbatas di Indonesia aja. Kan kebetulan penelitian ini tuh di 5 country Southeast Asian, jadi ya lumayan banyak. Tadi kan bisa 45% sampel penelitiannya punya CSR komite, yaitu karena kedukung ada sampel penelitian di negara lain. Tapi kalau di Indonesia sendiri, memang dari hasil aku saya sering buka tutup annual report, itu memang jarang banget yang punya CSR komite. Tapi nggak tahu ya kalau di sustainability report ya, saya sendiri belum pernah buka sustainability report. Selalu ngeceknya di annual report, itu emang jarang. Ada 1-2, tapi ya kayak sampelnya 1/10 gitu. Tapi sebenarnya di Indonesia sendiri itu ada nggak tata kelola terkait sama SDG gitu, kayak CSO apa-apa? Tata kelola terkait SDG. Mungkin masih basic di CSR ya. Kalau CSR-nya kan sudah mandatory itu, sudah termasuk salah satu tata kelola perusahaan. Kalau SDG, belum cari tahu lebih lanjut. Jadi itu mungkin ya memang bisa untuk ditelusuri jadi penelitianmu di Indonesia. Tapi kalau misalnya mau pakai komite CSR, ya itu. Mungkin sampelnya sedikit. Jadi ini kan moderasi ya berarti. Bisa dilihatkan ke discussion tadi ya, yang hasilnya. Bukan bawahnya. Ya. Itu kan event dikali connected ya. Nah, tapi kalau dilihat itu variable event itu berhubungan signifikan dengan dependennya, sedangkan connected itu enggak. Nah, setahuku moderasi itu kan salah satu variabelnya itu nggak boleh berhubungan dengan dependennya ya. Bisa jadi soalnya kalau ketika dikalikan seperti event kali connected yang hasilnya signifikan itu bisa aja signifikansinya itu bukan karena apa moderasinya, tapi karena salah satu variabelnya
yang udah signifikan atau adanya apa namanya itu kalau di statistik, ya itulah pokoknya. Nah, itu gimana Mas Haji? Oke, iya sih. Kalau misalnya aku ngelihat di sini karena yang di variabel yang di panel A ya, yang di atas itu kalau kita lihat performance ternyata kalau connected itu performance-nya nggak selalu dia lebih buruk ya kalau performanya. Tapi di sini yang mau dibahas adalah jadi apakah pada saat kalau connected itu kan dia itu terpilihnya juga bisa sebelum daripada pokoknya dia ada hubungan aja deh, ada hubungan sama yang namanya presiden gitu ya kalau di sini. Cuman kalau event ini dia itu spesifik dia mau ngomong kalau dia itu dipilih CEO setelah menjadi presiden kan seperti itu. Jadi pada saat misalnya apa perusahaan A gitu ya, awalnya setelah jadi presiden langsung kamu jadi CEO ternyata temannya sendiri. Nah, itu pengen dilihat. Cuman kalau misalnya kita ngomongnya jadi kada kayak yang di event Kali Connected ini kayak nggak benar-benar murid. Kalau kita dilihat juga sebenarnya bintangnya turun cuy. Nggak juga sih sebenarnya. Mungkin yang di bagian 2 ya, itu bintangnya juga turun juga ya dari bintang 3 1% ke 10% kayak gitu. Jadi kemungkinannya dia ada untuk memperlemah itu juga ada, cuman mungkin lebih ke memperlemah sih. Karena pada saat dia connected aja itu juga nggak bisa membuktikan. Kayak gitu. Enggak, artinya ini berarti bukan moderasi purely gitu ya. Soalnya kan independennya itu ada yang berhubungan dengan independennya. Iya juga sih. Benar sih. Aku juga baru kepikiran. Gimana Mas ya? Mungkin Mas Wajar bisa lebih tentang statistik. Oke, ya. Jadi konsep moderasi, interaksi itu memang beragam ya. Ada beragam perspektif. Ada yang bilang interaksinya atau variabel atau moderasinya itu bukan hasil perkaliannya ya, moderasinya itu ada yang bilang harus signif, ada yang bilang malah harus nggak signif, independennya juga sama, ada yang bilang harus signif dan nggak signif, jadi memang beda-beda pandangannya, mana yang benar ya tergantung perspektifnya, ada plus minusnya masing-masing. Cuman mungkin yang perlu tak garis bawahi adalah yang di kolom 1 itu hati-hati, jangan mendefinisikan bahwa event itu independen atau connected itu independennya, eventnya moderasinya ya kelihatannya, karena kan variabel fokusnya kan ke connected-nya harusnya. Nah, karena ini kan sudah adalah model yang jadi satu sama hasil perkaliannya ya, jadi event sama connected ini nggak bisa dikatakan sebagai independen atau moderasi di dalam kolom 1 at least. Karena kalau kali teman-teman di sini melihat paper yang interaksi biasa ya atau moderasi biasa, harusnya kan minimal dua kolom. Di mana ada independen sama moderasinya, terus kolom kedua adalah independen, moderasi, dan hasil perkalian. Gitu kan ya. Nah, tadi Fiona mention tuh bahwa seharusnya nggak boleh bahwa independen signifikan ya kalau nggak salah ya, atau moderasinya yang signifikan atau salah satu dari itu. Nah, biasanya berdasarkan independen yang nggak boleh atau moderasinya nggak boleh itu bukan di kolom satu ini di paper ini, tapi kolom sebelumnya seharusnya pada saat sebelum ada interaksi atau perkalian itu maksudnya. Mungkin itu aja sih yang mungkin perlu dibenerin ya, tapi gimana yang benar harusnya tergantung masing-masing perspektif. Mungkin itu jawaban untuk Adi dan Fiona ya. Oke, makasih Mas. Jadi mau tanya yang apa second stage tadi ya, yang apa namanya second stage regression-nya tadi buat endogeneity test-nya. Itu saya agak kurang paham kalau yang definisi Mills itu apa ya maksudnya. Tadi ada, coba mungkin bisa dilihatin apa tabelnya. Oke, halo, terima kasih Aci pertanyaannya. Coba saya share screen tabelnya ya. Gimana cara share? Mbak muncul kan? Oke. Ya, halo. Jadi ini hasil regresi yang di company level. Jadi kalau Hetman regression itu kan nambah instrumental variabel sama Mills dari variabel semulanya. Jadi instrumental variabelnya di sini tuh pakai sengpar ini, di mana definisinya itu bernilai 1 apabila audit partner itu pernah mendapatkan sanksi. Jadi kalau seng A sama seng B yang tadi saya jelaskan itu kan
ketika mereka itu selama 3 tahun pernah atau belum pernah mendapatkan sanksi, sedang masa sanksi atau belum pernah lah. Sedangkan kalau Sengper ini ya, selama dia udah pernah kena sanksi, mau 3 tahun atau berapa tahun, itu akan dinilai 1, seperti itu. Nah, di sini hasilnya itu kan menunjukkan kalau ada beberapa variabel yang signif, jadi menandakan kalau penyebab dari adanya director turnover atau rotation itu karena disebabkan dari sanksi tersebut, bukan dari adanya kemungkinan variabel lain dari direksi yang mempengaruhi turnover ini, seperti itu. Nah, di sini dipertegas dengan adanya variabel mils lambda ini. Lambda ini merupakan probit value inverse mil ratio yang didapat dari probit value-nya sangpar. Jadi sangpar ini diprobitkan itu menjadi variabel lambda ini. Nah, karena di sini hasilnya itu enggak signif, maka menandakan bahwa penelitian ini itu terbebas dari isu endogenitas karena mil rasionya itu tidak signifikan. Seperti itu, Aji. Apakah cukup jelas? Oke, cukup. Tadi itu sangpar itu apa? Sanksi ya? Iya, sanksi. Jadi sama direktur ya. Iya, jadi kalau audit partnernya itu pernah kena sanksi itu kan dinilai 1. Nah, itu untuk menguji apakah director rotation itu disebabkan oleh sanksi atau karena ada variabel direksi lain yang mempengaruhi, dan ternyata enggak, yang mempengaruhi itu ya si variabel sanksi ini, sangpar ini. Bedanya oke. Oke, coba. Saya mau bertanya apakah penelitian ini bisa diadopsi di Indonesia? Ya, terima kasih pertanyaannya Mbak Nadia. Jadi kalau diimplementasikan di Indonesia, diadopsi di Indonesia, ya sebenarnya bisa sih, walaupun Taiwan ini sangat diuntungkan karena adanya database itu ya. Tapi kalau di Indonesia tuh setahu saya kalau di annual report itu kemarin sempat sampling sedikit. Jadi kalau di annual report tuh nggak ada informasi tentang sanksi yang menimpa auditornya atau audit firm atau audit partnernya. Tapi saya coba cari di website yang sama dengan yang ada di Taiwan ini. Kalau di Taiwan itu kan bisa ambil datanya di Taiwanese Securities Exchange ini kan. Sebenarnya kan sama kayak BEI kita ya, Bursa Efek Indonesia. Nah, waktu saya cari di Bursa Efek Indonesia itu nggak ada data terkait sanksi. Tapi di Ikatan Auditor atau something, IAP atau IIPD itu ada data tentang sanksinya. Jadi sepertinya kita harus, kalau misalnya mau melakukan penelitian ini di Indonesia, sebentar. Ini audit sanction. Ya, ini dari IAP. Ada sanksi keanggotaan. Jadi kalau misalnya kita mau meneliti tentang auditor sanction di Indonesia, mungkin kita harus nyari-nyari di website yang mengotorisasi para auditor publik di Indonesia tentang sanksi yang menimpa auditor tersebut, seperti itu. Jadi nyari datanya itu cukup sulit karena nggak langsung ada di annual report, tapi harus ngumpet-ngumpet beberapa website otoritas yang membawahi KAP di Indonesia, seperti itu. Dan juga di sini kita harus mengklasifikasi sendiri apakah auditornya itu merupakan auditor Big Four atau enggak, dan auditor perusahaan TBK atau bukan. Begitu. Cukup sulit kolek datanya, tapi seharusnya bisa dilakukan di Indonesia. Lalu selanjutnya ada big cities dan countryside. Jadi pada penelitian ini, di sini adalah contoh dari kota besar ya, yaitu di China itu Beijing. Lalu ada countryside atau kabupaten di China itu namanya Huaiyang. Itu salah satu kota yang kalau secara ratanya itu kecil gitu ya dibandingkan dengan Beijing. Lalu apa sih hubungannya dengan audit gitu kan? Yang di tengah-tengah ini ada audit, ada gambar orang ini yang menandakan auditor gitu, yang mereka lahir dari kota besar atau mereka lahir dari kabupaten gitu. Jadi industri audit itu seperti yang kita tahu itu adalah industri padat karya dengan kualitas audit itu yang ditentukan oleh kompetensi dari auditornya itu sendiri. Nah, menurut organisasi profesional yaitu International Federation of Accountants yang telah mengembangkan kerangka kompetensi untuk teknis akuntansi, menekankan pentingnya kompetensi audit seperti pengetahuan profesional, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan serta kerjasama tim. Menurut literatur sebelumnya, orang itu dapat belajar tentang budaya sosial dan pengembangan nilai
pola perilaku dan keterampilan dalam proses sosialisasi tersebut. Ada survei yang dilakukan oleh Medical Research Council yang berdasarkan bahwa lebih dari yang telah disurvei selama 70 tahun itu menunjukkan bahwa pengalaman awal kehidupan seseorang itu berpengaruh penting dan tahan lama atau melekat pada dirinya ataupun sampai hingga masa depan gitu. Yaitu yang dipengaruhi oleh beberapa aspek seperti kondisi kesehatan dari orang itu sendiri, fungsi kognitif, dan hasil sosial ekonomi. Lalu penelitian sebelumnya juga yang menunjukkan bahwasanya kota orang yang menghabiskan masa kecilnya itu di kota-kota besar mempunyai skill human capital lebih baik dalam dan menguasai lebih banyak keterampilan daripada orang yang hidup atau tumbuh di kota yang lebih kecil. Lalu penelitiannya jauh itu juga melihat bahwa mengungkapkan bahwa orang-orang di daerah perkotaan itu mengembangkan keterampilan kognitif yang lebih baik juga daripada di daerah pedesaan. Dari penelitian ini tuh mereka berasumsi bahwa dibandingkan dengan auditor di kota kecil, auditor yang layar atau besar di kota besar itu dapat melakukan audit dengan kualitas yang lebih tinggi. Karena lingkungan sosial di kota mereka memberikan lebih banyak peluang sosial ekonomi yang bermanfaat bagi pengembangan kemampuan kooperatif auditor itu sendiri. Di Cina ada kesenjangan besar dalam aksesibilitas dan kualitas pendidikan di berbagai bidang gitu ya. Seperti saya jelaskan tadi, kalau misalnya di kota besar itu mereka dapat pendanaan, dapat pendidikan yang lebih baik. Memang secara sistemnya pemerintahnya seperti itu. Oh, selain itu, auditor dari kota-kota besar memiliki lebih banyak kesempatan untuk berinteraksi dengan orang-orang yang lebih baik gitu ya. Dalam artian orang-orang yang lebih sukses, orang-orang yang bisa menjadi mentor yang lebih baik itu mereka lebih cenderung untuk berkumpul di kota besar sehingga mereka bisa berkomunikasi dan dapat insight lebih baik gitu. Lalu juga membantu mereka untuk belajar dari orang-orang lain dan meningkatkan kompetensi diri mereka. Di kota-kota yang lebih besar orang cenderung mempunyai lingkungan yang lebih baik gitu ya. Lalu dari apa pernyataan di atas itu timbul hipotesis dari penelitian ini yaitu auditor dari kota yang lebih besar itu akan memberikan kualitas audit yang lebih baik dibandingkan dengan auditor dari kota yang lebih kecil. Lalu yang kedua, penelitian ini itu sebenarnya nggak seberapa ribet ya, cuman statistiknya itu lumayan banyak gitu. Jadi yang kedua ini ada robustness check. Yang pertama adalah penelitian pengujian ini tuh ingin melihat bahwasanya sampelnya itu hanya kantor auditor yang berada di tingkat kota madya gitu ya. Atau mereka itu mempunyai sosioekonomi dengan level 4. Tapi ini bukan background dari auditornya, tapi letak kantor dari perusahaannya seperti itu. Nah, makanya di sini nilai observasinya itu turun ya dari tadi 30.000 sekarang hanya 11.000 saja. Itu ditunjukkan di tabel di atas ini koefisien sosial ekonomi tetap positif signifikan dengan nilainya itu 0.173 koefisiennya dan statistiknya nilai Z-nya 6.24 yang punya signifikansi 1% gitu ya. Itu juga sama dengan apa adjust ratio ini ya, di mana dia punya nilai koefisien 0.031 dan Z-nya itu 5.21 yang menandakan ataupun mereka itu apa namanya hasil di atas menunjukkan bahwa pengaruh peluang sosial ekonomi itu awal kehidupan pada kualitas audit itu masih berlaku di sampel yang mereka tuh hanya bekerja di kota-kota besar saja dan menunjukkan bahwa temuan ini itu sebelumnya tidak didorong oleh pengaruh lingkungan sosial di tempat kerja auditor. Jadi murni emang karena background dari auditor itu sendiri. Lalu selanjutnya ada robustness check lagi yaitu dengan menggunakan Heckman two stage ya. Jadi untuk mengurangi seleksi bias gitu, penelitian ini mengulang model satunya menggunakan regresi two-stage Heckman gitu ya. Dengan nilai instrumental di sini nilai instrumentalnya adalah library gitu ya. Jadi kalau misalnya nilai instrumental variabel instrumental itu biasanya dia harus berhubungan dengan variabel independennya, tapi nggak boleh dengan dependennya gitu kalau nggak salah. Atau terbaliknya. Jadi intinya dia harus berhubungan dengan independen, tapi nggak berhubungan dengan independen langsung. Di sini library itu mempunyai hubungan dengan sosioekonomik gitu ya. Jadi total nilainya di sini kan instrumentalnya kan library gitu ya. Jadi dia mempunyai hubungan dengan sosioekonomik, di mana sosioekonomik itu adalah variabel independennya gitu. Jadi kalau kota yang besar gitu ya, itu akan cenderung pasti akan memiliki jumlah total perpustakaan yang lebih banyak gitu daripada kota yang kecil gitu ya.
Nah, tapi library ini atau variable instrumental ini tidak memiliki hubungan dengan kualitas audit gitu ya secara langsung. Jadi kan nggak masuk akal kalau kualitas audit dari sebuah perusahaan itu dilihat dari berapa banyak perpustakaan yang ada di kota tersebut gitu ya. Nah, maka itu penelitian ini menggunakan library sebagai instrumental variabelnya gitu. Nah, ini bisa dilihat yang di first step itu yang nomor satu bahwasanya variabel library itu dan PCT itu mempunyai signifikansi ya. Terus habis itu pada saat dia di second stage-nya itu PCT itu tetap memiliki atau PCT ini sama dengan kayak socioeconomic tadi ya. Itu tetap memiliki nilai yang positif gitu ya. Walaupun dengan proksinya adjusted dummy atau adjusted ratio sekalipun gitu. Jadi bahkan dengan adanya library ini itu tidak merubah gitu ya. Tidak merubah adanya apa? Arah dari hasil penelitian ini gitu ya. Kalau misalnya kita lihat di bawah itu ada IMR atau inverted Mills ratio itu di mana hasil dari library itu dimasukkan dalam second stage-nya gitu. Walaupun di sini IMR-nya hasilnya signifikan gitu, tapi tetap tidak berubah hubungan antara socioeconomic dengan audit quality. Jadi artinya bahwasannya kalau ditambah dengan variable instrumental gitu, hasilnya tetap konsisten gitu. Jadi hasilnya masih cukup oke. Di paper ini tadi saya melihat uji robustnya itu kan Heckman apa tadi? Iya, pakai Heckman ya. Heckman 2 stage, kemudian ada robust mengganti measurement atau yang lain-lainnya. Nah, pertanyaan saya adalah uji robust apa saja yang sebenarnya dibutuhkan dalam sebuah penelitian? Kemudian uji tersebut dirasa cukup sehingga kita tidak perlu melakukan uji robust itu banyak-banyak. Itu yang pertama. Atau apa saja sih yang harus dilakukan peneliti untuk uji robustness kalau menurut penelitian yang atau artikel yang dipresentasikan siang ini. Yang kedua, mungkin punya pengalaman dari Mas Aditya atau teman-teman kalau hasil uji robustnya itu tidak sama, tidak konsisten dengan pengujian utama. Nah, lalu apa yang harus dilakukan si peneliti? Itu sih, karena kan ini mungkin dihadapi oleh kami yang sedang mengerjakan disertasi ya, Mbak ya. Mbak dan Mas. Terima kasih. Jadi, kembali ke robustness. Jadi, pada penelitian ini memang yang dipakai itu robustness-nya sebenarnya enggak cuman ada ini juga, yaitu auditor yang bekerja di hanya di kota besar gitu kan. Lalu ada yang kedua itu Heckman to stage regression. Lalu yang ketiga itu menggunakan proxy lain untuk audit quality ya, atau menggunakan proxy lain untuk dependent penelitian ini gitu kan. Ataupun sebenarnya kalau yang kita lihat ke belakang tentang audit fee ini juga salah satu ini ya kualitinya itu diukur dengan cara yang lain, yaitu dengan audit fee seperti itu. Jadi robustness pada filter ini tuh cukup menarik gitu ya, cukup kaya gitu. Sebenarnya penelitiannya itu ya simpel aja gitu, tapi kenapa kok artikel ini bisa masuk ke top tier gitu ya? Mesti masuk ke Best Accounting Review itu menurut saya juga karena tesnya tuh banyak sekali gitu ya dan lengkap gitu rasanya. Jadi penelitian ini tuh udah tidak diragukan lagi lah secara statistik gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bahas dulu yang Heckman to stage regression gitu untuk robustness test-nya. Jadi Heckman to stage regression ini dibuat atau diperlukan pada saat penelitian itu hasilnya itu kira-kira memiliki unobserved variable yang akan mempengaruhi hubungan antara independent dan dependent gitu ya. Jadi misalnya kalau kita melihat pernah ngeregress sebuah model gitu ya, terus ada errornya gitu kan. Nah, error itu menandakan bahwasanya semakin besar errornya, berarti sebenarnya semakin besar variabel-variabel yang belum diteliti oleh penelitian kita gitu. Jadi kan nggak mungkin ya bahwasanya kita itu meneliti semua variabel, misalnya akan ada ribuan variabel gitu loh yang akan kita teliti kalau misalnya kita mau benar-benar penelitian ini itu akan 100% akurat gitu kan. Makanya itu selalu ada error gitu dalam penelitian terutama di penelitian ekonomi gitu ya, penelitian sosial itu selalu ada error gitu ya. Apalagi karena
juga variabelnya itu tidak tertutup atau penelitian tidak tertutup gitu kan, hasilnya itu pasti akan banyak gitu kalau misalnya kita mau hasilnya sangat perfect. Maka dari itu penelitian seperti regresi yang kita pakai, yang biasa kita pakai itu tentu memiliki hal-hal yang lain yang tidak masuk model tapi sebenarnya mempengaruhi hubungan dari kedua model tersebut. Nah, itu ada dua, ada biasanya itu kalau misalnya kita itu atau si PBR itu pakai dua pendekatan, ada bukan dua pendekatan, ada dua ini ya, ada dua bentuknya gitu ya. Yang pertama itu adalah observed variable dan up dan unobserved variable. Observed variable itu kita tuh mengira bahwasanya hasilnya itu akan dipengaruhi oleh kontrol yang terlalu kuat. Maka dari itu antar hubungan independen dan kontrol yang terlalu kuat, maka hasil independen dan dependen itu akan berpengaruh sekali seperti itu. Yaitu biasanya kita menggunakan CEM ya. CEM itu singkatannya adalah saya agak lupa singkatannya apa, tapi tulisannya CEM gitu. Jadi mereka akan melihat bahwasanya kalau independennya itu akan dinilai masing-masing. Jadi independennya itu biasanya akan dipakai dengan dummy gitu. Ataupun misalnya dia nggak dummy, kita dummy-kan secara misalnya pakai mean gitu ya, atau pakai median. Lalu dari situ kita bisa ngelihat apakah kira-kira hubungan independen dan kontrolnya masing-masing itu seperti apa gitu ya. Kalau misalnya dia hubungannya masih oke, berarti di dalam sebuah model itu tidak ada kontrol yang terlalu besar untuk membuat hubungannya itu berlebihan gitu antara ini dan dependent. Lalu yang kedua ada unobserved variable. Unobserved variable. Mas, ampun, maaf Mas, kecepatan Mas saya nyambung. Oh iya. Iya. Jadi ini ada dua tadi, observed dan unobserved gitu ya. Kalau nggak salah untuk endogeneity ya Mas? Iya, benar. Iya. Nah, berarti ini fokusnya ke antar variabel independen begitu kah? Atau gimana? Kalau misalnya, iya. Jadi, apa namanya, endogeneity, ROCKLAS itu sebenarnya ya hampir-hampir mirip. Ya. Jadi, endogeneity itu juga salah satu dari robustness test. Gitu. Jadi, apakah penelitian ini tuh kuat dengan, misalnya diteliti dengan cara yang lain seperti itu. Jadi, kalau Heckman ini biasanya itu digunakan untuk unobserved variable, atau bukan biasa sih, emang digunakan untuk unobserved variable. Maka itu maka error itu tadi ya Mas. Iya, benar. Oh, jadi okay, kita harus memasukkan, maka di sini kan kita masukkan variabel baru ya Bu Ika, yaitu library gitu kan. Kita boleh masukkan satu variabel baru yang sekiranya itu berhubungan dengan independent atau di sini big city ya atau sosioekonomi, tapi tidak berhubungan dengan dependennya atau di sini kualitas audit itu sendiri. Nah, jadi dengan itu pasti berhubungan dengan independen, tapi tidak dengan dependen. Tidak berhubungan langsung dengan dependen, ya. Loh, lah library ini carinya gimana Mas caranya kalau sudah punya pengalaman? Nah, itu memang kalau misalnya saya pernah nulis juga itu dibantu dengan teman-teman juga. Ya. Memang itu kita bisa pakai ini, Bu. Jadi penelitian yang misalnya independen itu udah pernah dihubungkan dengan dependennya gitu. Jadi penelitian yang lain, kita cari untuk nyari variabelnya tuh kira-kira yang maksudnya pernah diteliti independen dan dependennya, tapi tidak pernah diteliti instrumentalnya ini dengan variabel dependen kita gitu seperti itu. Mas kok mumet ya saya? Oh iya, ini kayak jadi independen saya kayak apa ya? Ini kan dependennya tadi quality ya, apa audit quality? Ya. Nah, terus independennya di sini apa tadi big city sosioekonomik ya. Sosioekonomisnya di sini tadi big city gitu itu ya, big city benar Bu dan lain-lain. Nah terus di sini instrumental variabelnya library gitu ya. Benar. Benar Bu, jadi library ini secara logiknya itu walaupun sebenarnya saya juga agak nggak yakin kalau library ini pernah diteliti ya dengan adanya big city gitu sebenarnya. Tapi secara logiknya adalah library itu di kota yang lebih besar itu akan mempunyai library yang lebih banyak seperti itu Bu. Maka dari itu penelitian ini menggunakan variabel instrumentalnya library seperti itu. Jadi nah, library ya, itu satunya, nyarinya berarti kita hubungkan sama independennya ya. Kita nggak mencari library itu dihubungkan dengan dependent. Maksudnya gini, ini kan dependennya tadi audit quality. Nah,
berarti kita tidak mencari X yang lain yang berhubungan dengan audit quality gitu ya Mas, tapi oh, iya. benar, yang berhubungan dengan X lainnya gitu. Iya, yang berhubungan dengan big city ya, dalam hal ini, dalam penelitian ini kan independennya seperti itu. Nah, dalam hal ini big city adalah independen. Kemudian mencari variabel independen lain yang berhubungan dengan big city begitu ya, Mas? Benar, Bu. Benar. Oh, iya, paham. Nah, terserah peneliti ya, Mas ini, Mas. Iya, Bu. Jadi selama logiknya itu masuk dan ataupun saya lebih baik didukung dengan penelitian sebelumnya yang pernah meneliti gitu Ibu ya. Itu boleh peneliti itu secara bebas memasukkan variabel instrumentalnya seperti itu. Ini setahu saya karena saya juga pernah ada masukin variabel instrumental itu bahkan dengan caranya tuh pakai probability, jadi saya pakai nilai min dari variabel independen itu sendiri yang otomatis akan mempengaruhi ke independennya gitu Bu ya. Jadi intinya adalah nggak harus ada penelitiannya juga, tapi selama kita bisa membawa argumen yang logik itu bisa dimasukkan Bu. Jadi sebagai robustness-nya. Oh, di stata itu kan ada ya Mas, instrumental variabel uji-ujinya, tapi kita nggak cari-cari instrumental variabel melalui penelitian sebelumnya, tapi pakai software itu apakah diperkenankan begitu Mas? Contohnya seperti apa Bu? Ini saya baru. Maksudnya, saya juga kemarin lihatnya dari YouTube sih Mas. Oh gitu. Iya, jadi dia tuh pakai tes endogeneity menggunakan instrumental variabel using STA gitu. Nah terus kayaknya saya tadi menangkap Mas Adit pernah melakukan menggunakan instrumental variabelnya adalah min dari variabel independen. Iya benar. Nah, apa kayak gitu loh stata itu? Wah, cara berpikirnya dia nggak pakai contohnya kayak live hearing enggak, tapi dia create gitu loh si softwarenya itu Mas. Iya. Boleh. Apa jadi kalau bolehkan gitu. Oke, terima kasih Bu Ika. Jadi kalau misalnya stata untuk create dari variabel yang kita mau, itu kan sebenarnya stata itu kan hanya alatnya saja Bu ya. Jadi nggak tiba-tiba stata tahu kira-kira instrumental yang tepat itu apa gitu kan. Semua itu sebenarnya kembali pada usernya gitu kan. Stata ini kan hanya membantu saja. Tapi kalau misalnya di yang Ibu misalnya melihat itu bahwasanya dia nge-create dengan argumennya yang bagus, terus dia nge-create sebuah variabel baru untuk instrumental, itu kalau misalnya argumennya oke sih, boleh sih Bu. Seperti itu. Seperti saya yang lakukan itu juga menggunakan min dari independen saya sendiri dengan saya kembangkan dengan argumen yang cukup kuat gitu, nggak apa-apa Bu, alhamdulillah diterima gitu. Nah, dari... kalau yang min misalnya ya Mas, independen variabelnya itu ada 3. Nah, kita menentukan apakah satu-satu ataukah salah satu. Kalau misal itu independennya 3 itu untuk proksinya saja atau bukan, maksudnya beda kan gitu? Beda, misalnya X1. Oh, beda. Oh iya. X3. Nah, ini dipilih salah satu atau semuanya dilakukan? Yang Mas Adit pernah lakukan itu loh. Iya. Kalau misalnya untuk kebetulan saya kemarin independennya hanya 1 Bu ya. Cuman kalau misalnya independennya ada 3 itu tetap dilakukan masing-masing Bu. Jadi untuk model yang pertama itu cari ini sendiri, cari instrumental sendiri, variabel kedua instrumental sendiri, ketiga Iya ya, namanya juga uji robust ya. Jadi berkali-kali dicek gitu ya Mas ya. Oke. Benar, Bu. Iya ya. Nah, ini masuk logikanya. Nah, sekarang lanjut Mas segmennya ini. Oke, segmennya seperti itu ya. Jadi hasil dari library dan big city itu akan dimasukkan ke second stage yang namanya itu IMR atau inverted Mills ratio gitu ya. Untuk jadi di second stage ini tetap ada hasil yang pertama gitu loh, dari first stage dimasuk ke second stage, apakah hasilnya akan berubah? Ternyata juga hasilnya masih kuat gitu ya. Dalam hal ini big city ke audit quality gitu. Mungkin tadi Bu Ika juga bertanya kalau misalnya hasilnya nggak bagus gimana. Nah, ini juga menjadi pertanyaan saya juga kadang gitu ya. Saya kan kalau misalnya ngelihat udah hasil awalnya oke gitu kan, hasil model pertamanya oke gitu. Habis itu waktu menggunakan CEM atau menggunakan Hackman gitu untuk unobserved gitu, kok hasilnya kurang bagus ya. Nah, ini emang agak
ini sih Bu, ini mungkin tadi coba saya juga nggak bisa juga itu misalnya kalau berarti kan hasilnya sebenarnya kurang bagus gitu ya. Apakah nanti hasilnya akan tidak konsisten gitu ya Mas, kok bukan kurang bagus. Iya benar. Konsisten. Iya benar, tidak konsisten gitu kan. Itu mungkin kalau misalnya cara di stata tuh mungkin bisa di Windsor juga untuk menghilangkan yang namanya outlier. Gitu, ya. Juga hasilnya itu juga akan berbeda. Jadi apa metode-metode statistik yang lain gitu Bu, untuk membantu hasilnya itu bisa lebih rapi seperti itu, kalau lebih kayak gitu Bu, kan untuk masalah ya, berarti